Ya guys, nah, ini kena layu fusarium dan ini pun kena layu fusarium juga. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam pisang kampung. Guys, syukur alhamdulillah guys, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa berkeliling mencari pisang ke pelosok-pelosok seperti ini nih guys. Motor saya ada di utara sana dan ini alhamdulillah kita dapat ambon ya, satu tandan, karena yang tua satu tandan. Ini sudah banyak yang laku nih guys. Laku ke pedagang lain ya. Itu bekas pemotongan. Dan kemarin saya lihat di sini nih ada yang tua nih guys. Nah, ini dia, ini sudah ternyata sudah laku guys. Saya telat ya kesininya. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa dapat ini belum tua guys. Dapat satu tandan ya. Ini buahnya cukup besar ya. Mudah-mudahan nanti mendarat dengan selamat ya. Nah, ini dia pisangnya guys. Ini mantap nih buahnya nih guys. Kalau yang ini panjang masih belum tua. Mudah-mudahan suatu hari nanti bisa dapat lagi ya guys ya. Oke, bismillah, kita eksekusi bersama. Ini punyanya Bapak Haji Abidin guys. Oke, mantap. Oke, bismillah, kita eksekusi guys. Seperti inilah pisangnya guys. Ini pisang ambon ya. Kalau yang kemarin tuh panjang-panjang guys. Ini kita dapat ya nggak begitu panjang tapi buahnya besar-besar ya. Nah, mantap. Untuk pemotongan yang pertama guys kita dapat pisang ambon ya. Sebenarnya kemarin tuh dua di sini guys, dua tandan, cuman yang satu sudah laku ya, saya telat kesini. Lumayan berat ya. Oke, lanjut kita keliling. Oke guys, kita tadi motong susah-susah ya, payah-payah. Masya Allah, ternyata pisangnya kena layu besarin semua guys. Allah Akbar. Ujian ya bagi kita. Ini ya guys. Nah, ini kena layu fusarium dan ini pun kena layu fusarium juga. Allahu Akbar. Masya Allah.
apa lagi yang kau dustakan? Mantap. Allah. Kami. Ini orangnya biar tahu ya guys ya, karena orangnya nggak ikut guys. Oke guys, dan ini adalah pisang kita yang terakhir ya, pemotongan pisang kita yang terakhir ini. Kita alhamdulillah dapat pisang ambon ya guys ya. Dan setelah pemotongan pisang kepok itu tadi sangat menguras tenaga guys, padahal ini masih bulan puasa ya. Masya Allah, ini sekarang rasanya tenggorokan itu pahit guys. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan dan tetap kuat ya menjalankan puasa ini. Oke, bismillah, kita eksekusi pisang ambon kita yang terakhir ya. Dan seperti inilah pisangnya guys. Ini pisang ambon kita yang terakhir. Buahnya bagus, hampir mirip seperti pisang kita yang pertama ya. Alhamdulillah. Oke, setelah ini kita lihat hasil kita guys. Kita dapat 5 tandan ya. Setelah ini kita udah pulang. Saya sudah merasa wes, ngerti lah kalau bulan puasa gimana ya gitu. Oke, mantap. Oke, dan alhamdulillah seperti inilah hasil akhir kita guys. Kita ini dapat pisang kepok keripik ya, atau pisang kepok kuning. Ini buahnya bagus, mulus ya. Dan yang satu pisang kepok Tanjung guys, ini menang panjang pisang kepok Tanjungnya ya. Dan ini pisang kita yang pertama, pisang ambon, buahnya bagus, super ya. Dan ini pisang ambon kita yang terakhir. Nah, seperti inilah yang pisang ambon yang terakhir ya. Dan ini juga yang terakhir, kita nggak memvideokan. Dan yang 3 tandan kena layu fusarium ya guys ya. Kita susah-susah motongnya, bulan puasa juga, tahu-tahu setelah di bawah pisangnya kena layu fusarium. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman guys. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir video. Terima kasih banyak. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan puasanya, dan semoga kalian semua tetap dalam kebahagiaan atas rahmat Allah ya. Oke, salam satu getah, salam pisang kampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.